yang akan berlaku pada kamu. Yang kecilnya saudara orang lain, bagi yang menghadapinya besar. Orang ni orang lain ni kita. Kalau saudara kematian salah seorang ahli keluarga, kita yang anggap kecil. Oh, mati dah dia. Kenapa kecil? Kita hanya ingat 2 hari, 3 hari. Kecil. Lepas tu kita dapat cuti, balik kampung, tengok mak yang mati, ayah mati dan sebagainya, kita pun kerja balik, kita lupa. Bagi kita kecil. Bagi orang yang menghadapinya besar. Ya, kiamat besar. Cukup. Melihat malakul maut itu suatu perkara yang menjadi, kita katakan, ilmu manusia yang paling hebat. Lebih hebat daripada ilmu-ilmu yang lain. Jadi ini perbandingan uslub yang bijaksana yang datang dari Nabi SAW. Perbahasan ketujuh, pengertian kata asyrat dan al-ayat. Asyrat dan al-ayat. Meskipun Allah SWT merahsiakan waktu terjadinya kiamat dari hamba-Nya, namun Dia memberitahu pada mereka akan tanda-tanda dan alamat yang menunjukkan bahawa hari kiamat sudah dekat. Al-Quran menyebut alamat ini dengan tanda-tanda hari kiamat. Allah berfirman, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Maka tidakkah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat itu, kedatangannya pada mereka dengan tiba-tiba? Kerana sesungguhnya telah datang tanda-tanda. Lafaz syarat sama dengan alamat. Jadi asyratuha sama dengan alamatuha. Dalam kitab Fathul Bari karangan Ibn Hajar disebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan al-asyrat adalah alamat yang menyebabkan terjadinya kiamat. Ada sebagian ulama menyebut al-asyrat dengan sebutan al-ayat. Ini perbahasan bahasa Arab. Orang Arab menamakan tanda kiamat sebagai syarat. Kita sebut syarat. Syarat tanda kiamat. Asyrat tanda kiamat. Selain daripada penggunaan perkataan asyrat, mereka juga menamakan sebagai ayat tanda. Ayat atau alamat tanda. Sebab itu dalam kitab-kitab hadis, misalnya Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebut kitab Asyratis Sa'ah. Kitab dalam membicarakan tanda-tanda kiamat. Misalnya Syekh Al-Marhum Siddiq Hasan Khan dalam kitab beliau Al-Idha'ah, atau disebut Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ulama-ulama mengarang kitab dengan menggunakan perkataan asyrat. Ini tanda-tanda kiamat. Ia tak pentinglah perkataan itu, cuma nak jelaskan pada kita. Jadi kiamat tidak akan berlaku melainkan dengan asyrat, dengan ayat. Ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda ini bila manusia tengok, manusia dengar, mereka rasa dekat. Umpama begini saudara. Bila saya cerita tanda-tanda kencing manis. Tanda-tanda kencing manis, cepat dahaga, cepat penat, sekian-sekian. Bila saudara walaupun muda, tiba-tiba saudara ada simptom tu, saudara mula takut. Kencing manis ke aku? Kenapa aku penat je sekarang ni? Adakah ia kencing manis? Malam asyik kencing je, adakah dia kencing manis? Walaupun mungkin faktor lain, ekor sejuk ke, hujan lebat ke, dan sebagainya. Tapi kita mula bimbang, simptom tu ada. Kita mula rasa dekat. Walaupun mungkin jauh. Artinya sudah tanda-tanda tadi, bagi orang yang mengikutinya, mengambil iktibar, menyebabkan dia akan rasa dekat. Umpama kita sebut, okey, tanda-tanda awak nak mati. Sebagaimana setengah kita sebut, 100 hari tanda nak mati. Sebelum kita mati 100 hari, dia ada tanda untuk 100 hari. Tapi saya tak rasa ada orang cek tanda ni. Mereka mengkaji tanda. Dan setengah seperti seorang penulis yang paling banyak mengarang buku, iaitu namanya Alil Qari, di Kelantan. Dia tulis 132 tanda nak mati. 132 tanda nak mati. Disebutlah bila mula rasa penat. Maka disebutlah ceritanya, hadis dan sebagainya. Bila rasa macam dah, saya tak tahu nak buat apa dah, nak mati lah tu. Sebab kerja dah habis. Oh, saya dah tak rasa nak hidup dah. Ni dikumpulkan tanda-tanda ni, yang mungkin berlaku pada percakapan, pada tindakan. Tiba-tiba kita rasa berdebar kuat, nak mati lah tu. Tiba-tiba kita rasa macam nak pergi ke suatu tempat yang tak pernah fikir nak pergi.
saya rasa nak pergilah. Gimana nak pergi sangat New Zealand? Ada saudara ke ada atuk, nak pergi sangat, tak tahu nak apa. Nak mati lah tu. Malakum maut tunggu kat sana. Dekat Christchurch. Tunggu gempa kat situ, matilah kita. Artinya, tanda-tanda itu setengah ulama dia cuba bincang. Dah setengah lepak 100 hari. Bila kulit mula bergegar, dengungan berlaku. Bagi kita sebab bila berlaku, tiba-tiba kalau saudara baca buku tu lah. Ya, boleh saudara dapat buku. Murah je, RM5, RM2. Kalau saudara baca buku tu, tiba-tiba nampak ada simptom. So, rasa macam dekat semua nak mati. Walau mungkin tanda-tanda itu kebetulan atau sebagainya, ataupun sebab-sebab lain. Namun sifat kita, saudara yang takut, melihat je tanda kita dah rasa dekat. Demikian kiamat. Dengan melihat tanda yang Allah berikan, beritahu, Nabi SAW beritahu, bagi orang beriman, dia ada jiwa, dia ada iman, dia akan rasa dekat. Tandanya dah nampak dah. Dia mula bersedia dan bersiap, maka dia selamat. Ini orang yang dapati simptom kencing manis, misalnya, dia mula bersiap sedia. Obat pencegahan senaman, akhirnya dia mungkin selamat. Dia mungkin tak kena, atau dia mungkin kena tapi dikawal. Sebab dia tahu. Dia telah mengambil langkah keselamatan. Jadi tak boleh, tahu-tahu ada belaka kencing manis, darah tinggi, tahu belaka, ada belaka. Artinya, dah tak boleh buat apa dah. Ini orang yang tak berhati. Demikian urusan akhirat. Allah minta atau Allah perintahkan kita supaya prihatin. Prihatin dengan perubahan alam. Prihatin dengan perubahan diri kita. Daripada kuat kepada tak kuat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum. Kamu dulu lemah daripada kanak-kanak, kemudian kuat. Kental, gagah, kemudian menjadi lemah, berubah. Kemudian kembali menjadi tekan-tekan lemah dan tidak berupaya. Kita melihat peredaran kita ini yang berlaku pada ayah kita. Tengok gambar ayah kita tahun 60-an segak, kuat, komando, tubuh tegak. Sekarang tengok ayah, Masya Allah. Lembek dah. Demikian yang berlaku pada kita. Kita hari ni kuat, nampak gagah, nampak tegang. Semua rambut hitam. Kelak kita jadi seperti ayah kita, atuk kita. Yang kita nampak tu, kita adalah zaman yang akan datang. Mereka lah zaman akan datang kita. Dan anak-anak kita zaman telah kita lalui. Kita berada di tengah untuk ambil iktibar dua zaman yang kita tinggalkan dan yang kita akan hadapi. Maka mana amalan? Maka itu maksud bagi orang yang tahu asyrah, tanda. Al-ayah adalah petanda yang menunjukkan sesuatu, seperti petanda didirikan di gurun yang menunjukkan jalan, atau petanda yang didirikan di tepi pantai sebagai petunjuk bagi kapal yang diombang ambil ombak laut, atau petanda yang diletakkan dekat kota untuk menunjukkan jarak bagi para musafir yang akan menuju rumah mereka. Kata At-Tibi, bukan At-Tayyibi, At-Tibi dalam kitab Fathul Bari, sesungguhnya ayat sama dengan alamat hari kiamat, sama ada alamat dekat mau alamat terjadi, termasuk tanda kiamat pertama Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj dan gerhana. Sedangkan petanda kedua adalah asap terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang dan api yang mengumpulkan manusia. Artinya para ulama dalam kajian mereka mengetahui bahawa as-sa'ah kiamat akan didahului dengan asyraq atau alamat. Dan ini merupakan sunnatullah. Manusia, saudara, Tuhan dah jadikan hidupnya mesti ada alamat. Rumah kita ada alamat. Kita ada nama sebagai alamat kita. Siapa nama awak supaya saya kenal awak? Yang akan memperkenalkan orang tu. Keturunan orang tu. Di jalan-jalan raya kita ada papan tanda yang akan memperkenalkan jalan tu, tempat tu. Itu alamat. Mungkin disebut lagi 400 nak ke Kuala Lumpur. Tapi kita tahu itu jaraknya. Itu waktunya. Maka kita bersiap dengan segala apa yang kita boleh buat. Demikian juga kiamat. Allah beritahu asyraq, tanda-tanda. Sama ada tanda itu bersifat besar seperti keluarnya Dajjal. Mereka menyatakan bahawa tanda besar kiamat yang pertama ialah keluarnya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa. Kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj. Ini di antara disebut sebagai tanda-tanda besar. Kemudian berlaku gerhana. Kerana gerhana ini akan menyebabkan matahari akan lari pada sistem. Setiap kali berlaku gerhana, sistemnya akan berubah. Setiap kali berlaku gerhana. Sebab itu, makin kita dekat dengan kiamat, gerhana akan berlaku lebih kerap. Kalau saudara banding tahun 70-an, 80-an, berapa kali saudara dengar tentang gerhana berlaku? Tapi sekarang saudara, sebulan dua kali.
Tahun ni kita telah lebih 10 kali gerhana. Tahun ni saja lebih pada 10 kali gerhana. Bukan kita cerita tempat kita, tempat lain pun sama. Makin dekat dengan kiamat, gerhana makin kerap sehingga satu hari mungkin berlaku gerhana 3 kali. Satu hari 3 kali gerhana. Sekarang ni mungkin sebulan 2 kali. Seorang tahu, seorang tengok takwim negeri Johor, dia akan tulis bawah bila gerhana akan berlaku pula. Pukul berapa, pukul berapa. So lihat, sudah kira kekerapannya. Hampir sedozen gerhana yang berlaku tahun ni. Dan mungkin untuk kalender akan datang, takwim yang akan datang, mungkin seminggu sekali, mungkin. Maka ia makin dekat untuk menunjukkan bagaimana matahari ini akan keluar sebelah barat. Gerhana dia akan ubah sistem sehingga matahari akan melalui satu sistem lain, dia akan keluar sebelah barat. Maka ini tanda besar peringkat yang kedua. Bila matahari keluar sebelah barat, maka keluarlah binatang yang semuanya akan dikupas dan pilih hadis. Binatang yang boleh bercakap. Dabatul abtu kallimun nas annan nas bi ayatina la yuqinu. Binatang yang bercakap dengan manusia, ha, padang muka. Kamu tidak beriman dengan ayat-ayat yang Tuhan turunkan. Ini berlaku bila matahari dah naik sebelah barat. Semua manusia nak jadi baik, binatang kata tak boleh lah. Kamu dulu tidak yakin. Maka kita akan ceritakan sifat binatang-binatang ini dan membuang segala khurafat yang mungkin cuba diselihkan. Binatang ni zahir Tuhan sebut dalam Quran, jelas. Binatang yang boleh bercakap. Sifatnya bagaimana kita akan lihat kajian-kajian hadis. Kerana saya dah kata minggu lepas, perkara-perkara gaib ini tidak ada ruang untuk ijtihad. Ia mesti berdasarkan nas. Tak boleh orang bercakap, oh macam ni, macam ni, tak. Kita tak pakai. Mana dalil Quran dan dalil hadis? Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Jadi kata Al-Imam At-Tibi, kemudian keluar api yang akan mengumpulkan manusia. Akan disebut hadis api itu daripada mana? Ya, setengahnya cuba berfikir secara kaitan demi kaitan. Dengan kita katakan telaga-telaga minyak yang dijumpai di lautan, yang dijumpai di daratan, yang dijumpai di padang pasir. Dan api peperangan yang meletus di sana, di sini. Dan juga berbagai letupan gunung berapi, letupan itu dan ini akan menjadi sebab kemarakan api yang menghalau manusia. Apa maksud halau manusia secara logik sebelum kita bincang dalil? Sebab manusia tak ada masuk dalam api. Api kat situ kita akan lari. Api kat depan ni kita akan lari. Seolah-olah api itu halau apa? Itu maksud api menghalau manusia. Sehingga kita akan cuba berada di tempat yang tak ada api. Di mana tempat itu? Ia akan dibahaskan dalam hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang akan datang, dan insyaAllah kita akan relate ataupun kaitkan dengan persoalan semasa sebagai yang disebut oleh setengah-setengah ulama yang cuba mengkajinya dan cuba melihat tanda-tanda ini berasaskan kepada apa yang kita sudah lalui. Wallahu a'lam.